Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Salam milenial ngaji budoyo. Dulur-dulur Rain TV dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan hari ini di sini kita ngaji budoyo lagi, ngaji tosan haji kembali, mbabar kawruh mengenai tentang tosan haji. Dulur-dulur Rain TV dimanapun berada, saya doakan kepada panjenengan yang belum memiliki pusaka ageman, semoga diberikan jalan, diberikan petunjuk, diberikan hal yang lebih untuk memiliki pusaka ageman panjenengan. Sekali lagi, memiliki pusaka ageman tidak hanya syukur memiliki saja. Di situ ada tondo yang sekiranya itu adalah pusaka ageman panjenengan. Turutunanya TV, budaya adalah warna, budaya adalah aroma, budaya adalah rasa. Jawa digowo, Arab digarap, Barat diruat. Negeri kita Indonesia kaya akan budaya yang mempesona, namun peninggalan leluhur yang menjadi kultur bangsa kita ini mulai jarang yang memelihara. Di era milenial ini, mari kita generasi muda, kita angkat kembali nilai budaya yang menjadi jati diri tanah air kita tercinta. Nguri-uri budaya leluhur Nusantara yang bersejarah sesuai dengan ranah pakem terdapat ciri dapur, pamor, dan tangguh. Pondasi utama pusaka itu adalah rancang bangun dan bahan pusaka. Suatu keris bisa dikatakan pusaka wajib memiliki syarat minimal, yaitu adalah josimo, wojosi, dan pamor. Hati-hati apabila panjenengan memahari mengangkat pusaka salah memahari, berarti panjenengan membodohi generasi penerus panjenengan. Entah panjenengan percaya mistis atau tidak, yang namanya sejarah harus dijaga, harus diuri-uri. Mari kita jaga budaya Nusantara ini agar budaya juga dapat menjaga kita. Ingat, mempertahankan kejayaan lebih sulit daripada mencarinya. Maka ingatlah budaya dan sejarah. Dr. Rain TV, pada kesempatan hari ini saya akan membabar dua pusaka yang spesial. Pusaka ini saya dapat dari salah satu tokoh masyarakat yang ada di Kota Ponorogo. Dr. Rain TV, pusaka itu harus memiliki salah satunya adalah ranah sanad riwayatnya itu adalah jelas. Pusakanya dari siapa? Pusaka ini dulu pernahnya dibuat apa? Itu adalah memiliki salah satu poin yang paling utama. Jadi seperti itu. Jadi ketika panjenengan memiliki pusaka, ketika sanad riwayatnya jelas, itu akan memberikan doyo kinasih yang lebih. Durdunaya TV, langsung saja yang saya akan babar pada kesempatan hari ini adalah benar-benar pusaka yang spesial, yang memang lain daripada yang lain juga. Langsung saja ini kita akan babar. Ini pusakanya masih original, bahkan dedernya aja aneh. Ini dedernya seperti ini, tidak pada umumnya, dedar-dedar pada umumnya. Gantarnya besar sekali, masih original. Dan ini memang turun-temurun pusaka ini. Kita akan lihat. Nah, ini adalah gubeng, betok gubeng di era Wengker, era Jenggolo, era Kediri, jadi seperti itu. Eranya tua sekali. Dan kalau di seperti ini kan, ini memiliki kayak lok sinandi begini kan. Nah ya kan, loknya sinandi dan akan ada kayak pijitan-pijitannya kalau begini kan. Dan ini besar ya, gumber betok gumeng besar ya ini. Dan ini ketika panjenengan jadikan tindih, poin utamanya di situ. Ini seperti itu. Ini besar sekali betok gumeng, gede banget ini. Dan ini langsung kita lihat kasus nyatanya di peksi yang istimewa. Nah, ini kan oval ya. Oval terus di sini lintir. Dudang apa? Muntir. Nah, ini seperti itu. Tos ya, tangguh tuh sepuh tuwek banget kumuni. Tua banget. Ya toh. Apalagi gumeng ini memiliki pamor. Benar-benar gumeng-gumeng yang memang spesial sekali. Dari besi, dari garam, benar-benar istimewa. Ini adalah petok gumeng, ya toh, bisa menjadikan tindih pusaka panjenengan, penetra pusaka panjenengan, penenang pusaka panjenengan.
tua sekali. Wengker eranya era Kediri atau Jenggolo. Bedok anu, bedok gumbung ini. Top banget, original, dapat dari rumahan bersana turun temurun. Jadi seperti itu. Tidak kok ngawur untuk apa mendapatkannya. Jadi seperti itu. Ini yang bedok gumbung ya. Lalu yang satu deh, ini yang spesial lagi. Kalau kita lihat perabotnya, wuh. Ini kemalunya kemalau lawasan, bukan kemalau anyar atau merah kemalunya. Ini memakai kayunya cendono. Terus ini kalimusodo, kayu kalimusodo. Jadi istimewa sekali seperti ini. Kayu kalimusodo terpio, karena memang masih dari aslinya. Jadi seperti itu. Kita akan lihat bilahnya ini bagus sekali. Ini adalah dapurnya Pulanggeni lurus ya, Pulanggeni lurus. Terus lihat ini gonjonya ini tebal sekali. Makanya ini adalah eranya Jenggolo. Perbandingannya saja, ini Pulanggeni lurus, pamornya bagus, lho. Terus ini geligir sapi, wajonya istimewa, lumer pulen padet. Jadi seperti itu, istimewa usah kayak gitu. Pamornya nungguengah, terus di sini kayak pancuran emas ya, usahanya ini pamornya kayak pancuran emas itu. Terus kalau panjenengan perhatikan gonjonya jeng nyeneng nih gede, karena memang ini eranya era Jenggolo, besar banget nah hampir sekian ini. Jadi ini terus nyeneng nih tenang, pamornya nungguengah. Usahanya lumer pulen padet, istimewa banget usah ini. Pulanggeni di era Jenggolo, ya tong geger sapi, geligir, pancuran emas, itu langka banget ini. Ini langka banget, man. Apalagi pamor pancuran emas ini penuh karjekian, penuh tinggi. Ya toh, Pulanggeni lurus, pusakannya Nyatrioni, ya toh. Terus apalagi pamore pancuran emas, langka tenanan. Gubeng ini ya seperti itu, ya toh. Tinde, ya toh di situ bisa penjaga pusaka panjenengan, penetra pusaka panjenengan juga. Selain itu juga tidak hanya itu, juga bisa mendapatkan doyokinasi yang lebih dari pusaka ini, itu luar biasa sekali. Kalau kita lihat dari pusaka ini hampir keemasan semuanya, kuning keemasan semua, hampir tidak ada kemerahan yang sekiranya itu menjadikan hal-hal yang kurang positif di koleksi panjenengan, itu hampir tidak ada. Karena memang dari riwayat pusaka ini turun temurun dari tokoh masyarakat, jadi tidak main-main. Jadi seperti itu, dua pusaka istimewa. Yang satu adalah pusaka Bedok Gumbeng di Wengker, eranya era Kediri, antara Kediri dan Jenggolo. Terus yang satu ini adalah pusaka Pulanggeni lurus, bagus sekali dengan pamor pancuran emas. Semoga saja pusaka ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan bagi panjenengan, dan semoga saja bisa memiliki ndoro memang yang sesuai dari apa yang sudah diamanahkan oleh pusakanya. Saya akhiri dulu pembabarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam milenial, ngaji budoyo.